ada seorang pria nekat membacok tetangganya hanya karena curiga tetangganya itu telah ikut menggunakan sambungan wifi miliknya. Video pembacokan itu terekam kamera CCTV dan videonya banyak beredar di media sosial. Menurut keterangan dari pengunggah video, peristiwa ini terjadi di Kecamatan Karangbahagia, Bekasi, Senin 11 Oktober kemarin. Dalam rekaman yang beredar, pelaku pembacokan datang ke rumah korban menggunakan motor, mengeluarkan senjata tajam dari jok, dan menggedor pagar rumah korban. Setelah bertemu korban, tanpa basa-basi pelaku langsung menyerang korban dengan senjata tajam bertubi-tubi. Penyerangan itu baru berhenti saat pelaku melarikan diri lantaran dikejar warga yang ada di sekitar lokasi. Akibat penyerangan ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Peristiwa ini kini dalam penanganan kepolisian sektor Cikarang, Kabupaten Bekasi.